Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan sampel gratis untuk PA300, PA600, dan PA700. Ini juga nanti bisa di lot di atas PA700 ya. Untuk itu silahkan teman-teman melihat isi sampel yang akan saya bagikan ini ya. Kalau teman-teman mau, silahkan nanti dilihat di deskripsi, karena saya sudah menaruh linknya. Tapi untuk passwordnya, seperti biasa, saya akan menaruhnya di dalam video ini ya. Jadi teman-teman silahkan disimak, jangan di skip, biar nanti tidak gagal paham atau tidak ketinggalan kata sandi yang saya letakkan di video ini. Saya akan jelaskan dulu untuk setnya. Set ini termasuk sudah lengkap juga ya. Ada lagu Jawa, pop, koplo, dangdut, serta setil. Untuk setilnya itu sangat original ya teman-teman ya. Jadi dangdut asli untuk setelnya. Untuk manualnya ada koplo, ada dangdut manual, slowdut ya. Untuk itu saya akan cek satu-satu dari popnya dulu. Seperti ini. Ya. Kalau untuk setnya ini silahkan nanti teman-teman ditebak sendiri ya. Ini set siapa? Saya tidak menyebutkannya. Kalau untuk teman-teman yang sudah paham, pasti sudah paham ini set siapa. Untuk setelnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Full dia. Nanti kalau sudah teman-teman download di link video di bawah, di deskripsi, itu untuk pengaturan mixernya, teman-teman atur sendiri ya, karena ada satu dua yang over untuk gendangnya ya. Nanti saya contohkan atau saya perlihatkan untuk suara gendangnya. Ini jawanya ya teman-teman ya. Dan Jawa ini ada yang memakai gendang, ada juga yang tidak ada gendangnya untuk Jawanya ya. Tapi kalau untuk langgam seperti pelok itu ada gendangnya. Dan juga lagu-lagu setilnya itu setil yang ini ya teman-teman ya, yang tidak bisa kita manual. Kita bisa manual tapi sangat susah. Jadi tidak masalah kita memakai setil ya teman-teman ya, seperti ini lagu ini. Itu susah ya kalau untuk kita bermain manual.
seperti ini. Ini nanti saya taruh di link deskripsi di bawah video ini. Dan tidak akan saya kurangi untuk set-set ini ya teman-teman ya. Jadi silahkan disedot saja. Teman-teman simak videonya, jangan di skip. Biar tahu paspot yang akan saya letakkan di video ini ya. Ini jawanya. Nah, ini manualnya ya teman-teman ya. Manualnya. Ini jawanya. Nah, kan setiap favorit penuh ya, teman-teman. Seperti ini. Ya. Satu lagi untuk setnya ini juga ada dugem atau remix ya teman-teman ya. Ini remixnya sudah ada pop, dangdut, koplo, setel dari lagu-lagu lama, serta ada musik remixnya. Nah ini. Nah, ini remix semua ya, teman-teman ya. Untuk user 1 sampai 3. Ini, oh, ini user 3-nya ada koplo dangdut seperti ini. Oke, kita akan tes suaranya satu-satu. Dari dangdut dulu ya. Dari koplo dangdut bisa, dari dangdut bisa ya. Ini untuk tablaknya. Silahkan teman-teman dengarkan. Untuk tabla ya, kalau slow dude ini juga sangat perlu kita memilikinya. Selanjutnya, untuk original, untuk dangdutnya.
autofill, kita tekan bersamaan dengan variasi satu, nanti kita akan berpindah ke musik koplo ya. Koplonya sudah ada di sini. Ini saya kunci dulu biar tidak lari untuk temponya. Ini slow dud. Nah, ini koplonya ya, teman-teman ya. Koplonya bisa ini. Kalau untuk koplo jaipong, kita coba koplo yang paling atas. Kalau untuk koplo yang paling bawah, kobra ya, bunyinya. Selanjutnya, ini saya contohkan kalau nanti teman-teman ragu ya ingin mendownload set gratis ini. Saya contohkan untuk suara-suaranya atau
daftar setil-setilnya ya, untuk manual, untuk setil. Saya rasa kalau untuk dangdut dan koplonya sudah, tablaknya sudah. Nah, ini sekarang coba kita pilih untuk jaranan ya, teman-teman ya. Untuk jaranan, sebentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini untuk yang belum mempunyai set ini ya. Jadi kalau yang sudah ada atau teman-teman sudah memiliki set ini ya, tidak di-download, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ini khusus untuk teman-teman yang membutuhkan dan belum punya set ini ya. Kalau untuk langgam atau lagu Jawa, sekarang kita cek untuk remiknya ini ya. Kita akan cek satu-satu, atau saya contohkan satu saja ya. Yang ini saja. Seperti ini untuk suaranya. Kalau untuk manual ini ya, silahkan nanti teman-teman di mixing sendiri dari mixer ya, dari volume. Kalau suaranya kurang pas atau kurang enak ya, karena ini ada yang over ya teman-teman ya, terus terang. Untuk remiknya sudah bagus, untuk dangdutnya, untuk dangdut setilnya sepertinya yang over itu.
Sudah, ini semuanya sudah. Sekarang kita pilih untuk setelnya ya. Setelnya seperti ini. Ini ya. Ini lagunya Bang Haji. Mungkin kalau teman-teman sudah lama di panggung, ini teman-teman pasti sudah tahu ya untuk lagu-lagu ini ya. Coba saya contohkan yang ini. Maaf, akan saya matikan dulu untuk interlude awal ya, karena biasa teman-teman ya, saya takut terkena copyright. Kalau untuk musiknya seperti ini. Untuk setil-setilnya ya teman-teman, coba ini, maksud saya yang over ini kita pilih mixer. Nanti di sini nih ya teman-teman ya, di perkusi biasanya setelannya itu 10 seperti ini. Kalau nanti kebesaran untuk gendangnya ya kita turunkan menjadi plus 6.0. Coba saya hidupkan ini. Sangat real sekali ya. Sepertinya semuanya sudah seperti ini. Untuk suaranya saya tekankan ya, kalau teman-teman mau di mixing sendiri ya nanti ya, dari mixer ya. Nah, seperti lagu ini ya teman-teman ya, lagu yang ini sangat terkenal untuk di daerah saya ya. Coba saya akan play.
lagunya sangat berat kalau untuk kita bermain manual. Seperti ini. Oke. Saya rasa penjelasan mengenai sampel gratis ini sampai di sini ya. Silahkan diikuti dan simak untuk passportnya. Bagi teman-teman yang belum berteman dengan channel Sandi Kok, silahkan berteman dengan cara subscribe, like, serta hidupkan tanda loncengnya. Bila nanti channel Sandi Kok ini mengupload tutorial terbaru ataupun hiburan, teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan di-download untuk link di bawah deskripsi video saya ini ya. Untuk paspornya, silahkan disimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.